Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Anwar gesa pemuda agar tidak terpengaruh tafsiran sempit Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menggesa anak muda Islam di negara ini supaya pun tidak terpengaruh dengan cara setengah individu atau pihak pentafsir Islam. Dalam syarahan khasnya Universiti Selangor, Anwar mengingatkan anak muda bahawa Islam sentiasa meletakkan nilai keamanan, keadilan dan kemanusiaan mengatasi sebarang sentimen perkauman dan kepartian. Tapi kita juga diperingatkan dalam karya Syed Naqib Al-Atas yang juga disinggung dalam karya Siddiq Fadzil. Kalau kita bicara soal Melayu dengan sentimen kaum yang menebal dan tidak mendaras sarinya kepada nilai dan akhlak Islam, maka ia pasti akan menjurus kepada chauvinism. Ini yang disebut oleh Naqib Al-Atas dan ini sering berlaku, sebab itu dalam guiding idea-idea ini kerangka pemikiran besar Siddiq Fadzil. Dia mahu supaya pun pemahaman Islam di kalangan anak muda itu tidak terpengaruh dengan tafsiran peribadi dan kelompok atau parti yang kemudian melanggar atau bercanggah dengan kerangka kemanusiaan dan universal rahmat lil alamin yang dibawa oleh Islam. Kekuatan Islam menurut Siddiq Fadzil, keupayaannya diangkat sebagai satu tamadun, masyarakat atau negara madani dan kemudian tamadun itu justru kerana mesej kemanusiaan, mesej universal dan mesej yang tertenggak kepada dasar keyakinan, keadilan dan kemanusiaan, katanya. Anwar dijemput bercakap oleh pihak universiti di bawah program syarahan ulung kursi Siddiq Fadzil, Reformasi Pendidikan untuk Kesejahteraan Masa Depan Malaysia.